Pemirsa, maraknya pembantaian ikan hiu di Kepulauan Raja Ampat yang merupakan destinasi wisata dunia membuat Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati geram. Abdul Faris meminta adanya revisi total terkait Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang fungsi pengawasan daerah konservasi yang kini telah diambil oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Dunia pariwisata di Papua Barat, khususnya di Raja Ampat, hancur akibat maraknya pembantaian hiu secara ilegal oleh para nelayan ilegal di sejumlah wilayah di perairan Raja Ampat. Bupati Raja Ampat, Abdul Faris, pun geram akan kejadian tersebut. Menurut Faris, pihak pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat tidak dapat berbuat banyak dalam pengawasan daerah konservasi di Raja Ampat, walaupun telah memiliki peraturan daerah tentang pengawasan daerah konservasi dan perkembangbiakan ikan hiu di beberapa habitat yang ada di perairan Raja Ampat. Hal ini menurut Faris dikarenakan Undang-Undang 23 tahun 2014, fungsi pengawasan telah diambil alih oleh pihak pemerintah Provinsi Papua Barat. Dan kenyataannya, habitat yang dilindungi sesuai undang-undang dibantai secara keji oleh pemburu atau nelayan ilegal. Terkait dengan daerah konservasi yang dimana juga di situ terkait dengan pengawasan terhadap setiap yang membiarkan hiu, manta dan beberapa habitat yang ada di khususnya kawasan konservasi yang ada di Papua. Namun sekali lagi bahwa dengan adanya Undang-Undang 23 2014, ini pengawasan ini telah diambil. Diberitakan sebelumnya, puluhan ekor ikan hiu martil dan hiu karang ditemukan mati secara keji di Pulau Igim, Raja Ampat oleh patroli Badan Perbatasan Daerah Raja Ampat. Dari Wasai Raja Ampat, Papua Barat, Santi Andre, iNews melaporkan.